kepada siapapun meskipun dia adalah keluargamu, walakinallaha yahdi man yasha, melainkan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Bapak ibu, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, malam ini adalah malam terakhir kita di 2021. Pukul 00 nanti kita sudah memasuki 2022. Saya bisa mengatakan seperti ini, Pak Ibu, ini imbuan dari Al-Qur'an berada. Perputaran dunia, perputaran waktu itu sungguh sangat singkat. Mari, wih, sama yang ramu pada Januari 2021 atau Desember, bahkan malam ini adalah malam terakhir kita 2021. Padahal yang ramu pada waktu Januari cina pernah ada di sini. Dan memang ini dijelaskan dalam Al-Quran. Maka dia itu lima cina pernah ada di dibandingkan akhirat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fi yaumin kana miqdaruhu alfasadati mimma ta'umu. Ya Rabbi, kita baca iman taruh subuh Jumat di surat saja. Agarlah semoga Allah Ta'ala piyongin kan di kota ku alfasa dan di lima tahun bandingannya dunia dengan akhirat. Kata Allah, satu hari kita di akhirat 1000 tahun di dunia. Coba yang bandingannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, sesok itu akhirat 1000 tahun kita di dunia. Ya kue pemayu cintiru si menek iku akhirat 1 menit kita di akhirat, 48 hari kita di dunia bandingannya. Jadi si menek iku akhirat 48 hari kita di dunia. Jadi bersyukurlah orang yang ketika dia mendapatkan kenikmatan di akhirat 1 menit, dia mampu merasakan 48 hari hitungan dunia. 1 menit Allah berikan kenikmatan di surga, maka dia bisa merasakan kenikmatan itu 48 hari hitungan dunia. Sebaliknya, dari kui calai ke kui ibatami kuranaka si mandeko kuranaka, dia mampu merasakan sakitnya siksaan neraka selama 48 hari hitungan dunia. Makanya baikmu di nacite kita mati melau pengalat Allah untuk dimanisuk di makulimu. Agar semua latar Allah ini dalam Al-Quran, Rabbana abusarna wasami'na farjina na'mal sholihan inna mu'min. Ibu mengurut si itu mati ku pengalatan ibu Rabbana abusarna wikadika dibuang kau bicalai wita tuwani buang kau bicalai farjina na'mal sholihan wadika kasih tapan isu kaku dinu pangkocina pemi na'mal sholihan meru nama pego apa meru nama semuanya puan pada isu kaku si pengen puan. Nah yang dia ada sepuluh malam tahun, waktu kamu hidup di dunia, kata Allah, aku berikan umur 30 tahun tinggalku. Waleku umur 40 tahun tinggalku. Aswasu kamangoli ku masih gaya, Allah Akbar, Allah Akbar. Anggamu ku balamu, sibu ku nyami-nyami-nyamamu. Termasuk aku raya, banyak orang masih gaya, anggamu ku baru gaya kurang, mata aja poti. Udah telah kuat. Ini Bapak Ibu dalam mati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Pak, orang mati ingin hidup kembali meninggalkan masa panjang meninggalkan kesilian semua pegawai. Sementara kita yang masih hidup diberikan kesempatan oleh Allah, kenapa kita tidak gunakan kesempatan itu? Maka gue baik menit tanggal 2022, makanya muhasabah diri kita. Maka dia tidak minta hasibu ampusakum kaula ampuhasabu. Reke-reke memang dia lemu sebelum Allah menghitung kita. Parisa memang dia lemu sebelum Allah periksa kita. Maksudnya apa? Tak parisa ya dia tempat makin siaga di beci tapi kau siapa tu ni jat tapi kau. Ia pun tiga mubi jat tapi kau mah. Mari perbanyak kebaikan. Apa yang kau ini parisa ya dia tak lebih mubi rumah. Contoh, angka dosa pura tapi kau melu nampak kita dan pura pengalatan. Tapi kau
tidak ada lagi jalan untuk merubah diri kita. Kenapa? Kita sudah meninggal dan kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi Allah masih berikan kita umur, maka gunakan umur ini untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Hidup ini hanya satu kali. Iya. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin sebelum datang ajal menjemput kita. Nah, sebab itu amat tegangi pae mapuwe yemui amite samana mapuwe canggih ni amat tegangi macita ni mapuwe amat tegangi dia nama nasa pena mati iya macita ni sila lota korma sampai suku si bawa 5 menit kemudian yang kena kerimana yang mati kasi yang indah di lahir karena memang itulah faizaja ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Apabila kematian tiba pada seseorang, maka tidak akan mungkin dimajukan dan tidak akan mungkin dimundurkan. Makanya Pak Ibu, jangan terlena dengan hidup kita yang masih muda. Karena syaratnya mati tidak harus tua. Mega mulut mati, mega anak mati. Dan jangan terlena dengan hidup yang masih sehat. Karena syaratnya mati tidak harus sakit. Mega tau malah sama kokohe matau-tau berbulan-bulan sehat kembali agak ini kopa sehat sehat irita Allah pada kata pengiria kerebana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita memasak introspeksi diri kita. Siapa ini cipur terbegok sehingga pun dijapur terbegok. Dalam satu tahun ini mari kita hitung aja nama kini si tahun. Dalam sepekan ini mulai Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mari kita merenung sudah berapa banyak ibadah yang kita lakukan. Siaga di ibadah, siaga di amal pura tapi kau dibandingkan kehidupan dunia kita. Jangan-jangan selama ini kita hanya disibukkan dengan dunia, kita hanya disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, lupa kita kepada akhirat. Tapi Pak Ibu, yang kutubir dekut dan yang tanai warang-warang kita sampah orang-orang terdahulu lebih hebat daripada kita. Kalau kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari harta, orang-orang terdahulu lebih hebat. Siapa? Korun. Korun itu Pak lebih hebat daripada kita. Hartanya dijelaskan dalam Al-Quran, wa inna ma fatahu korun latanuhu bil husni. Harta-harta korun itu kunci-kunci budaknya saja orang tidak mampu mengangkatnya. Kunci budaknya orang tidak mampu mengangkatnya. Tetapi apakah dimuliakan? Tidak. Allah melaknat kamu karena dia tidak beriman kepada Allah. Yekotukin lebona yetanai pahe warampara misapa aga bidata si wakur. Kalau kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari jabatan, hanya untuk mencari pangkat, apa bedanya kita dengan Fir'aun? Fir'aun itu lebih tinggi jabatannya di dunia ini, bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Apakah Allah muliakan Fir'aun? Tidak. Allah melaknat Fir'aun. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Pak, apa tujuan tertentu di dunia yang tadi? Tujuan kita hidup di dunia adalah bagaimana mengumpulkan amal, bagaimana memperbanyak amal, mendingan bagaimana selamat banyak. Silakan cari dunia, dan yang tiap orang kita paham akhirnya, silakan juga cari akhirat, karena dunia ini akan kita tinggalkan, dan kita akan mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Risesena teman kaya warang-warang, gunakan harta itu untuk memperbanyak diri, untuk memperbaiki diri. Tapi dunia orang parata, buat tinggal memang biar orang parata pasal apa di kuahnya? Tiko cara harus tas, tiko cara orang parata pasal apa ni? Biar orang parata nak rekomendo kita pasal apa? Eh, tapi jadi apa lagi? Tapi jadi apa lagi? Mari kita sabar kuat, kita buat tanya orang parata ini. Ya kuat kita buat tanya motor lagi, tanya motor lagi, tanya boy lagi. Apa balik apa lagi? Oleh karena itu, selagi masih ada umur yang panjang Pak Ibu, maka gunakan umur ini untuk melakukan kebaikan. Gunakan harta ini untuk kita bisa bahagia di akhirat nanti. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Apa rugi nopo kita ingin mengabaki orang parata dan negara tanpa Allah di sisi nopo parata. Jika banyak menyembangi Pak di pemerintah, ini silakan sampai. Ini silakan kepada pulau orang parang. Mati kini nanya menyembangi anak-anak, nanya menyembangi bineta. Cantik bineta
pendeta menyembah orang Arab. Ini mabahin dan dilamati dan dimuliakan Allah. Tidak ada yang abadi di dunia ini, Pak Ibu. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini mengawali tahun 2022. Mari bersama-sama. Orang sudah baik, perbaiki diri untuk lebih baik lagi. Yang kurang baik, maka mari berbuat baik sebanyak-banyaknya. Yang pejabat, silakan Anda menjadi pejabat yang baik. Gunakan pangkat jabatan untuk melakukan kebaikan. Begitu juga rumah tangga, suami, perbaiki hubungan kita dengan istri kita. Hanya berisiki, jangan selalu marah-marah. Biasa di 2021 suka marah-marah, 2022 kurangi marah-marah. Jangan suka marah-marah. Ibu, ayo. Itu dapat cecer lah kita. Itu, alhamdulillah. Ibu seke, itu lah seke lah kita. Alhamdulillah. Ini posisi ini minum dulu kak, ibu kalau kesek itu ibu yang aja datang barangkali. Ya ibu ada ustaz, pro coba. Nah ini bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi mari kita perbaiki diri kita memasuki 2022. Buat digapai bapak ibu, sininda dosa-dosa terhadap pengumuman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita masuk di 2022 dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kita. Bapak ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada seorang anak kecil, akan anak Pak Ibu umur 4 tahun, yang bernama Sheikh Mu'az. Dia hidup di kota Asyuk, di penghujung kota Mekah. Umur 4 tahun anak ini dia sudah mampu menghafal Al-Qur'an 30 juz. Coba yang lain. Umur 4 tahun dia mampu menghafal Al-Qur'an 30 juz, tetapi sungguh mulianya anak ini tidak bisa melihat. Anak ini tidak bisa melihat, umur 4 tahun dia hafal Al-Qur'an 30 juz. Sampai-sampai dia viral di sosial media. Dia viral di Facebook, dia viral di Instagram, dia viral di sosial media. Datang reporter terkenal dari Kuwait ini mewawancarai anak ini. Setelah datang reporter, dia mewawancarai, apa kata reporter ini? Ya Sheikh Mu'az, Ya Sheikh Mu'az, hari ini engkau sudah viral di sosial media. Kenapa? Karena engkau mampu menghafal Al-Quran dalam umur 4 tahun. Bahkan kau tidak mampu melihat, kau bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Hari ini seandainya engkau berdoa dan langsung dikabulkan oleh Allah, apa kira-kira yang engkau minta dari Allah? Apa kira-kira yang engkau minta dari Allah seandainya engkau diperkenankan berdoa dan Allah langsung mengabulkan? Apa yang engkau minta? Maka apa kata Mu'az? Seandainya saya diperkenankan berdoa, kemudian Allah langsung mengabulkan doa saya, hanya dua yang saya meminta kepada Allah. Yang pertama, karena saya hafal Al-Quran dalam keadaan tidak mampu melihat, maka saya akan memohon kepada Allah agar sampai saya meninggal, Allah tidak berikan saya penglihatan. Agar sampai saya mati, Allah tidak berikan saya penglihatan. Kenapa? Karena saya takut ketika saya melihat, saya berdosa kepada Allah. Saya takut ketika saya melihat, hafalan saya hilang, dan saya akan berdosa kepada Allah. Maka saya akan minta kepada Allah agar dia membutakan mataku sampai aku buta. Bayangkan Pak Ibu, anak umur 4 tahun hafal Al-Quran, tidak bisa melihat, masih memikirkan tentang dosa. Masih memikirkan tentang dosa ketika dia melihat. Akhirnya dia memohon kepada Allah agar dia tidak diberikan penglihatan sampai dia meninggal. Ini siaga yang berhutang. Siaga yang berhutang aku kue 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kita masih berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan umur ini untuk apa? Nalik ifungalah ta'ala papinya. Apa kita gunakan untuk kebaikan? Atau justru kita gunakan
kenikmatan yang Allah berikan ini di tempat-tempat yang bisa mendatangkan dosa. Itu permintaannya luas yang pertama, agar sampai saya meninggal Allah tidak berikan saya penglihatan, karena saya takut ketika meninggal aku bisa berdosa kepada Allah. Yang kedua, ini yang paling menarik, yang kedua permintaannya luas, sekiranya nanti di akhirat aku dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatanku, aku akan memohon kepada Allah agar mengurangi siksaanku di neraka karena aku hafal Al-Quran 30 juz. Ini Bapak Ibu, umur 4 tahun anak kecil hafal Al-Quran masih memikirkan tentang siksanya neraka, masih memikirkan bahwa dia tempatnya adalah neraka. Akhirnya dia memohon kepada Allah, ya Allah tolong kurangi siksaanku ketika Engkau memasukkanku ke dalam neraka karena ada Al-Quran di dalam hatiku, tolong kurangi siksaanku. Ini yang diminta oleh Mu'az, umur 4 tahun anak kecil hafal Al-Quran masih memikirkan tentang siksaan neraka. Ini Pak Ibu, siapa di murid tempat aku? Telung puluh ini tahu, 40 ini tahu, 50 ini tahu menurut tata capa muka yang sangat rusak. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dimulai oleh Allah. Kalau Allah berikan kita umur 40 tahun, 50 tahun kita belum bertobat, maka butuh berapa tahun lagi Allah berikan kita umur supaya kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini menjadikan renungan bagi kita, makanya ternyata seorang anak kecil umur 4 tahun masih memikirkan tentang dosa, sedangkan kita majuan 40 tahun merontak, 50 tahun merontak, ini ucapan-ucapan umur yang sangat dosa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sekarang kita sudah masuk ke 2022, maka pesan saya pada malam ini, mari kita gunakan waktu ini, semoga tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Jika tahun ini kita banyak berbuat dosa, maka tutupilah dosa ini di tahun 2022 dan kita bisa melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tapi Pak Ibu, dua itu umroh nama janji Allah Ta'ala, yawma musadi wa yawma zar'i, umroh yawroye matanan dan dia umroh yawroye mengala. Dunia adalah tempat kita menanam, akhirat adalah tempat kita menikmati hasil tanaman kita. Yeko deji tatane kunino pak, insya Allah dejeto tumatu tanupa kuahirat. Yeko ja tatane kunino jato tumatu tanupa kuahirat. Oleh karena itu, gunakan umur ini untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan jangan terlena dengan kehidupan dunia. Jangan kita terlena dengan kehidupan dunia pak. Kenapa? Saya sering sampaikan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi dunia ini adalah tempat kita meninggal. Sekali lagi, dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi dunia ini adalah tempat kita meninggal. Hampir setiap hari kita sering mendengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena memang dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini adalah tempat kita meninggal. Oleh karena itu, karena dunia ini adalah tempat kita meninggal, maka gunakan umur ini untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Bagaimanapun tingginya jabatannya seseorang, bagaimanapun kayanya seseorang, ujung-ujungnya dia hanyalah calon mayat. Oleh karena itu, Allah berikan kita hidup, Allah berikan kita fasilitas-fasilitas dunia, supaya apa? Supaya kita mudah beribadah kepada Allah. Naliki fasilitas pengelataan apa ya? Naliki motor, naliki auto, naliki jama-jama. Supaya apa? Supaya kita mudah beribadah kepada Allah. Angka motor di datu malala memberi nyaman. Ya angka auto di datu malala memasikin memberi nyaman. Jadi Allah berikan fasilitas-fasilitas dunia supaya kita mudah beribadah kepada Allah. Tetapi banyak orang yang menggunakan fasilitas itu, justru fasilitas itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara tokonan, dia tidak sempanjang. Gara-gara jaman-jamanan, dia tidak sempanjang. Itu yang dimaksud, fasilitas yang Allah berikan bukan digunakan untuk kebaikan, justru fasilitas yang Allah berikan kepadanya, justru fasilitas itu yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak Ibu, sekali lagi, dari kuminu kumanya menyambung warang perata, angkala lagi pagi gunai, rilalan nafurefu malata'ala.
sumbangkan di masjid, sumbangkan di panti asuhan, sumbangkan di tahfiz-tahfiz penghafal Al-Qur'an. Ya, ya terus yang kalau masih dekat kalau mau tengok imam. Insyaallah yang kota ini kota sumbangan kita tak sedekah kita untuk Pak Imam ya Pak Ustaz. Alhamdulillah luar biasa akan mengalir pahalanya itu. Kenapa? Itu kasih Pak Ustaz apalagi ke baju koko. Iya, nampak lagi makin nyaman itu luar biasa itu apalagi ke Jumat. Tetapi ibu-ibu bapak-bapak yang mau berikan sedekah kepada Ustaz ya takut lagi yolo Ustaz baju atas kebuji kumakini jubah takutan nasi miri agak apa banyak tua tuh kok mak miri tidak pernah caca Ustaz sini ya jadi kalau kita miri tanya aja kalau Ustaz baju agak terpuji jubah miri agak alhamdulillah ya tadi kan kalau ya 510 ini bapak ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu pak ikut mak miri cuma namanya kita memberikan tapi intinya adalah kita menitipkan harta kita aku biar mati yang menyebut kita hanya menitipkan titipkan di masjid, titipkan di panti asuhan, titipkan di tempat penghafal Al-Quran insyaAllah nanti di akhirat kita bisa menikmati harta kita itu yang kita titipkan di mana saja. Jadi yekulino aku bangitano untuk apa? Untuk kelanjutan hidup kita, kita simpan uang kita di bank, tetapi untuk keselamatan kita di akhirat titipkan juga di masjid, titipkan di tempat penghafal Al-Quran, titipkan di ustaz-ustaz, pacar namanya ada nama jemaat untuk hai bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga di tahun 2020 nanti kita semua bisa mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan sebuah pantun. Ya, jadi penutup pantun nostalgia. Kalau ada sumur di ladang boleh kita lupan mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita jumpa kembali. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah apel, buah rambutan, buah durian, buah semangka, buah mangga, buah nanas. Itulah nama-nama buah-buahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.